Terima kasih atas 6.000 subscribernya. Sekarang tanggal 31 Desember. Habis ini udah masuk Januari 2019. Kalau ada yang tanya sama saya bagaimana harapan untuk para YouTuber drum cover di Indonesia, kalian masih punya harapan? Sama kalian bisa memainkan lagu-lagu trending, kalian bisa memainkan beat yang mudah dijangkau dengan recording yang memuaskan, dengan teknik pengambilan kamera yang mantap, dengan setting drum yang cukup wow. Kalian pasti tahu lah siapa-siapa aja YouTuber drum cover di dunia dan beberapa kreator yang sudah besar. Kalian bisa melihat bagaimana konsep mereka dan mungkin lebih optimal kalian lebih bisa meniru. Dengan cara itu kalian bisa besar lah pokoknya. Jadi saya pribadi, saya menyadari dengan apa yang saya mainkan tidak bisa menjadi segmen untuk umum, karena yang saya mainkan bukan musik umum. Yang saya maksud umum adalah musik-musik yang easy listening. Segmen yang saya mainkan adalah metal. Saya tahu musik yang saya mainkan bukan segmen untuk umum, tapi mengapa masih saya teruskan? Karena berawal dari situ, saya bisa mengenal sesama musisi underground. Saya bisa membuktikan berangkat dari Sidoarjo. Meskipun saya bukan orang asli Sidoarjo, tapi di sini masih ada musisi, masih ada pelaku metal. Meskipun saya merasa saya belum ada kontribusi apapun untuk kota saya sendiri di sini, tapi menembus dunia digital itu adalah sebuah tantangan yang baru. Karena dari dunia digital, persaingan semakin terlihat. Saya bisa melihat kompetitor saya di depan mata saya, hanya lewat PC, hanya lewat laptop, hanya lewat jaringan internet, hanya lewat satu platform. Video ini saya nggak akan saya crop. Saya males ngedit, saya males pakai mic eksternal, ini pakai mic kamera. Jadi kalau kalian pengen jadi YouTuber drummer sukses, curi konsep aja. Kalian pasti juga punya panutan kan? Mungkin bisa kalian take dulu lah drumnya, baru kalian lip-sync sebagai teknik pengambilan drum cover pada umumnya. Mau kalian live recording juga bisa. Yang penting lihat kemampuan sampai ya. Yang penting lihat kemampuan kalian. Kok sampai ya? Yang penting lihat kemampuan kalian. Kalau kalian mampu, kalian bisa mengeksplor. Ya, why not? Apa enggak? Kalian coba. Dan trik jitu untuk kalian bisa besar namanya, bisa besar angka subscribernya, bisa besar view-nya, bisa dilihat orang banyak, mainin aja lagu trending. Nanti kalau udah gede baru deh ajak terjun ke dunia kalian yang sebenarnya. Tunjukin kalian yang sebenarnya bagaimana. Kalau saya pribadi, banyak yang bilang ke saya, banyak yang sampai ngomel ke saya, idealis boleh, tapi jangan berlebihan. Saya sudah mencoba,
saya memainkan lagu yang sebenarnya bukan saya banget, tapi saya harus memainkan lagu itu. Dan pembandingnya Barber Kill. Jadi mungkin kalian yang subscribe saya melihat Blackpink dan di minggu yang sama kalau salah, atau pokoknya setelah Blackpink saya ngupload Barber Kill, kalian tahu lah. Dan kalian mungkin bisa ngecek sendiri sekarang berapa view-nya. Dan memang dari dulu segmen trending di channel saya itu udah gak laku. Bukan udah gak laku, emang gak laku. Karena saya tidak mengawali untuk konten trending. Dan saya sendiri juga tidak suka dengan hal-hal yang trending. Saya ingin membuat trending sendiri di channel saya. Tapi mungkin itu yang tidak diketahui sama orang-orang. Cuman ya, risikonya adalah progresnya lambat. Yang tahu kapasitas saya kalian, yang tahu bagaimana pengharapan saya kalian, yang tahu apa yang saya mainkan ya kalian. Saya juga nggak bisa menilai diri saya sendiri bagaimana. Saya kembalikan ke kalian juga. Syukur-syukur ada yang mampir ke channel saya. Yang jelas resolusi 2019 semoga saya tidak berhenti di sini. Tidak berhenti sampai di sini. Semoga saya bisa terus fighting. Ya udahlah. Ini hanya unek-unek. Yaudah.